Halo pemirsa Harian Siber TV. Kembali dalam program tayangan Halo Polres Grobogan yang selalu menyajikan informasi menarik seputar kegiatan Polres Grobogan di setiap harinya. Ratusan personil Polres Grobogan dan jajarannya disiagakan untuk mengamankan pengumuman kelulusan tingkat SMA, MA dan SMK di wilayah Kabupaten Grobogan pada Senin 6 Mei 2024. Kapolres Grobogan AKBP Dedi Anung Kurniawan mengatakan selain melakukan pengamanan pihaknya juga menerjunkan anggotanya untuk melakukan pengaturan arus lalu lintas. Total sebanyak 291 anggota Polres Grobogan dan jajaran yang kita terjunkan untuk melakukan pengamanan kelulusan sekolah. Kata Kapolres Grobogan, pelaksanaan pengamanan kelulusan dilakukan mulai dari siang hingga malam hari. Hal itu untuk mencegah terjadinya aksi konvoi sepeda motor yang dilakukan oleh para pelajar yang merayakan kelulusan. Kita akan patroli sampai malam agar tidak ada konvoi yang dilakukan oleh siswa karena dapat membahayakan keselamatan siswa dan pengendara lainnya. Jelas AKBP Dedi Anung Kurniawan. Kembali dirinya juga mengimbau agar para siswa yang menerima surat kelulusan tidak merayakan dengan euforia berlebihan. Namun para siswa tersebut diminta untuk lebih memaknai kelulusan dengan syukuran bersama keluarga. Lebih baik merayakan kelulusan bersama keluarga di rumah. Kemudian jangan coret-coret karena baju bekas itu bisa digunakan oleh orang yang membutuhkan. Ujar Kapolres Grobogan. Tak hanya melakukan pengamanan dan patroli saja, sebelum pelaksanaan pengumuman kelulusan Polres Grobogan juga telah berkoordinasi dengan pihak sekolah untuk tidak menghadirkan para pelajar saat pelaksanaan pengumuman kelulusan. Selain itu, pihak sekolah juga telah kami imbau untuk turut mengawasi siswa-siswinya agar tidak melakukan konvoi yang berpotensi menimbulkan gangguan Kamtibmas. Ungkap Kapolres Grobogan. Dapat disampaikan bahwa untuk pelaksanaan pengamanan pengumuman kelulusan di wilayah Polres Grobogan berjalan dengan aman dan kondusif. Dari Grobogan, Jawa Tengah, Tim Liputan Halo Polres Grobogan mengabarkan.